Sementara itu cabang atletik pemirsa juga menambah perbendaharaan emas Indonesia setelah Sapwa Turahman meraih emas di nomor lompat jauh putra. Sapwa Turahman berhak atas emas dengan lompatan sejauh 8,02 meter. Sapwa unggul atas dua pesaingnya, yakni Andre Anura asal Malaysia serta Sutisak Singkorn dari Thailand. Selain emas, Sapwa Turahman juga memecahkan rekor SEA Games yang bertahan selama 12 tahun. Yakni rekor atas nama atlet Filipina, Henry Dagmil, yang dibukukan pada SEA Games 2007 silam.